Setelah kita simak bersama para pemirsa dimanapun Anda berada, juga para audiens yang hari ini bersama-sama bertatap muka, berwajah, bersilaturahmi, sekaligus mencari ilmu. Begitu marilah kita simak bersama paparan beliau kepada Dr. Amar Fauzi Bihadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak yang mulia, Kepala Dinas Kepemudaan, yang mulia Bapak Kang Arif Imam Al-Haq, selaku Kepala Bagian Istana Tanduk, terutama pada Profesor Nafi Hasbullah, dan yang lebih utama lagi penulis kita ini, salam kenal Kang Ari, Kang Nairit, Naurit Muhammad Rifai Ilyasa. Mudah-mudahan suatu saat hidup kita juga berkesempatan ya melintas di Jalan Fatmawati, persis di seberang Fatmawati itu kampus saya di situ. Di situ kita mengembangkan studi-studi kefilsafatan, mulai dari metafisika, ontologi, epistemologi, aksiologi, logika, sampai filsafat etika, filsafat politik. Nah, disitu kita juga bekerjasama dengan beberapa lembaga, terutama dengan BPIP untuk pengembangan filsafat Pancasila. Nah, dan tentu ini buku menjadi salah satu referensi kami untuk nanti menjadi bahan penelitian empiriknya. Karena tentu saja filsafat sebagai ilmu yang abstrak perlu bersentuhan dengan dunia empirik, diantaranya melalui sejarah. Dan tidak ada yang lebih penting bagi kita orang tua kata, ya meninjau sejarah latar belakang kita, dan kita sudah difasilitasi oleh saudara kita, Kang Ilyasa ini, bagaimana buku ini memberikan kritik-kritik bahkan, ya, pandangan-pandangan yang tampak berani, berbeda dari yang lain. Ini menjadi pesan untuk kita adik-adik semua, ya. Pandanglah Kang Ilyasa ini sebagai profil kita, di mana bukan hanya berhasil menerbitkan satu karya ilmiah yang sudah teruji di kalangan akademisi, artinya bukan tulisan lepas begitu saja kemudian liar, dan boleh jadi mungkin di sebagian tempat kadang-kadang jadi bungkus gorengan, ya. Tapi ini karya ditulis secara serius, dibimbing oleh profesor sekapasitas Profesor Mufti Hasbullah, dan diuji di depan kalangan akademisi. Jadi patut dihargai, minimal adik-adik memiliki buku ini. Ada yang sudah memiliki atau belum? Nah, jadi minimal nanti ya, entah ini dijual atau dibagikan, gimana caranya supaya kita memiliki. Ya. Karena kalau tidak begini, kita nggak akan membaca latar belakang kita. Bagaimana kita akan merasa bahwa kita ini wibawa sebagai orang Purwakarta, merasa bahwa kita ini orang juga bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan warga-warga lain di Indonesia. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, memang kebetulan orang Sunda ini belum berkesempatan berkarir sampai ke puncak tertinggi dari strata
sosial politik formal, yaitu presiden. Kita baru sampai wakil presiden ya, Umar Wirahadi Kusuma, itu orang Sunda. Kalau orang Purwakarta tadi juga udah ada catatan-catatannya, tinggal digali lagi. Jadi salah satu pendidikan yang penting yaitu mengenal tokoh-tokoh. Jangan jauh-jauh tokoh-tokohnya, yaitu tokoh-tokoh lokal ini. Nah, karena itu di sini juga ada beberapa tokoh yang disinggung, terutama Syekh Muhammad Yusuf ya, atau Baim Yusuf itu. Yang sayangnya sampai sekarang biasanya di luar itu, kalau tokoh itu diadopsi jadi nama lembaga atau nama program. Tapi sampai sekarang di sini beberapa nama sudah cukup populer. Soekarno sudah ada, Bung Hatta entah sampai dijadikan program atau nama universitas atau belum. Tingkat Purwakarta ini, apa tokoh yang kita jadikan, yang kita banggakan, lantas kita tempatkan sebagai ikon kita. Kita jadikan sebagai, kalau tidak jadi nama lembaga, ya nama program. Program untuk misalnya yang bergerak di bidang hukum atau yang bergerak di bidang keislaman, pengkajian keislaman Syekh Yusuf. Saya kira ini satu proposal ya, yang mungkin bisa dipertimbangkan lebih lanjut. Karena dengan beginilah kita bisa lantas mengenalkan ya, termotivasi orang lain juga datang, ih apa Syekh Yusuf. Belum tentu semua orang dengar juga nama Syekh Yusuf. Tapi kalau kita angkat melalui nama lembaga, institusi atau program, mungkin bisa lebih cepat ya, akselerasi sosialisasinya. Nah, saya ingin masuk ke dalam buku ini. Jadi buku ini mengagumkan karena ternyata saya baru mengerti kalau ini hasil skripsi, bukan hasil tesis, juga bukan hasil disertasi, tapi kualitasnya ini pasca sarjana ini di atas itu ya. Lihat referensi-referensinya ini mungkin juga karena kekuatan bimbingan dari Profesor Mufi Hasbullo. Hanya sedikit catatan dari saya, bahasa Indonesianya gak rapi, artinya kaidah penulisannya saja. Kalau dibaca enak, ya. Tapi koma, titik, huruf besar itu mungkin ini naskah waktu diberikan ke penerbit masih naskah yang sebelum direvisi, sepertinya begitu ya. Dan saya berharap rata-rata umumnya biasanya memang penerbitan buku yang dilakukan di daerah itu kualitasnya di bawah buku-buku yang diterbitkan di ibu kota atau tingkat nasional. Sebenarnya kita bisa ya. Saya juga sebagai penerbit, juga sebagai editor. Jadi kurang lebih mengerti baiklah. Jadi berasa mungkin-mungkin apa jangan-jangan di bagian pengantar itu lebih baik. Tata bahasanya apa penulisannya lebih sesuai dengan. Ternyata juga hampir sama. Jadi saya kira nanti ini sebutnya beban editor itu ya. Jadi editor itu harusnya lebih sayang kepada penulis. Jangan sampai buku ini dibaca jadi agak susah gitu. Sekarang ini ada misalnya begini. Umumnya sekarang udah kekeliruan yang umum dilakukan. Kalau kita bikin kalimat sempurna, antara subjek dan predikatnya itu dipenggal oleh tanda koma. Itu keliru itu. Enggak boleh itu. Ya, jangan dipenggalan. Di sini sering sekali begini karena memang kekeliruannya tampaknya sudah umum sekarang begitu. Dulu ada ceritanya soalnya Menteri Pendidikan Fuad Hasan itu sempat diberi buku. Ketika dia membaca, bertemu dengan tanda koma yang tidak pada tempatnya, buku itu dilempar. Karena mengganggu dia, mengganggu cara membacanya. Apakah ini berlanjut atau jeda, berhenti. Jadi adik-adik, berbahasa Indonesia lah yang baik. Ya, berbahasa Indonesia lah yang baik. Yang paling penting juga tidak kalah pentingnya berbahasa Sunda yang baik. Dulu kita menghafal SD itu di Singawinata sini, serat-serat Sunda itu kita menghafal.
sekarang entah ada kecenderungan bahkan bahasa daerah dikurangi. Gak boleh, ini bagian dari identitas kita. Saya yang belajar dari Iran ternyata menemukan potensi-potensi lokal kita yang berdialog secara intensif antara budaya Persia dengan budaya Iran, sehingga mereka lantas membuat kamus bagaimana beberapa kosakata-kosakata bahasa Sunda itu menurut klaim mereka ya diserap dari bahasa Persia. Itu klaim mereka ya, itu diserap. Tapi menurut saya nggak penting diserap dari diserapnya, yang penting ada hubungan, itu saja. Hubungannya apakah menyerap dari mana ke mana itu tidak penting. Misalnya contoh ya. Contoh kalau kita wudu, dulu kita bilangnya abdas. Abdas. Sekarang udah enggak dipakai kan? Enggak dipakai. Kalau kita wudu ya bilang kata wudu ya. Di Cipulus gitu kan. Ya. Wudu. Tapi dulu kita bilang abdas. Abdas itu bahasa Parsinya obdas. Jadi abdas itu dari dua kata, ob sama das. Abdas. Ab itu air, das itu tangan. Air tangan. Jadi kalau kita dulu biasanya wudhu kan cuci tangan dulu, gini dulu. Nah, itu orang Iran juga begitu. Nah, entah abdas itu betul-betul memang berasal dari Iran atau secara kebetulan ini ilmu cocokologi atau bagaimana. Tapi kurang lebih ada kesamaannya. Nah, karena itu juga penting ya, beberapa tradisi bahasa kita perlu digali. Di antara penggalian budaya bahasa kita yang melalui sejarah ya, melalui sejarah. Dan buku ini sangat membantu kita. Salah satu yang paling menonjol dan paling mendasar, ada yang tahu ya kapan Purwakarta hari jadinya tanggal berapa? 27. Nah, itu kan berbeda pendapat. Yang diakui sekarang atau yang sedang dianut oleh pemerintah sekarang, bagaimana pemerintah daerah ya, itu yang tahun berapa, lalu yang dikuatkan menurut pendapat penulis juga yang tanggal bulan dan tahun berapa. Nah, ini bisa dilihat di sini. Tapi pertanyaan kita misalnya nama Purwakarta berasal dari mana, ini juga polemik ya. Saya dapat dari sini banyak ya, apakah itu dari Purbasari nama orang ya, kemudian diadaptasikan menjadi Purwakarta, atau memang itu inisiatif dari Surya Winata ya. Surya Winata. Nah, apa pertimbangannya jadi Purwakarta? Purwakarta. Dan apa hubungannya dengan Purbasari? Kemudian apakah ada pengaruh dengan latar belakang Surya Winata yang dia punya kecenderungan ke arah tasawuf, karena juga berada di bawah bimbingan Syekh Muhammad Yusuf yang juga seorang sufi. Nah, karena itu saya ingin sedikit memberi ulasan terkait dengan kata purwa dalam tasawuf. Para sufi itu lebih senang dengan kata-kata awal. Karena itu Tuhan disebutnya al-awwal. Ketika dia menyebut sesuatu, yang paling ditekankan oleh para sufi itu hal-hal yang paling awal. Jadi kalau melihat segala sesuatu diurut gitu ya. Nah, kalau dalam sejarah urutan itu urutan kronologis. Tapi kalau sufi, urutannya bukan kronologis lagi. Ukurannya lintas krono, lintas waktu. Karena itu gak ada waktu dia. Untuk melihat latar belakang kita yang asal-asalnya itu apa, dia tidak melihat waktu lagi, karena dia lintas waktu. Nah, kita berharap dari nama Purwakarta itu, Purwa yaitu awal dan Karta yaitu kesejahteraan ya. Kesejahteraan. Kita ingin hidup sejahtera, tapi awal kesejahteraan kita itu berasal dari mana? Nah, dilacak-lacak oleh Soekarno bahwa awal kesejahteraan kita itu dari hutan. Dari hutan. Dan hutan itu sumber dari peradaban. Ya, kita kalau mau
ingin hidup kemudian membangun satu kota, ya berasal dari menebang hutan dulu, karena ada di hadapan kita, di tengah kita hutan. Kita tebang dulu hutan, lalu hasil penebangan tadi, pemerataan tanah, maka kita jadikan ladang. Sementara pohon-pohon yang kita tebang, itu kita jadikan kayu. Dalam bahasa Sunda, kayu itu kai ya? Kai. Tapi di Jawa, kata kayu itu masih dipakai, kata kayu itu sendiri. Untuk mengungkapkan asal-usul manusia, mereka menggunakannya kata kayu. Entah di Sunda, itu kata kai digunakan atau tidak. Karena hubungan antara Sunda dan Jawa itu hubungan adik kakak. Katanya kalau ada persilangan, ya hubungan pernikahan, yang paling berkah pernikahan Sunda-Jawa itu kalau lakinya Jawa, perempuannya Sunda. Kenapa? Karena Jawa itu kakaknya orang Sunda. Nah, ini juga hubungan dengan bahasa bisa sangat dekat. Di mana kita mengartikulasikan bahasa kita Sunda kita itu dengan A. Sementara biasa kita dengar orang Jawa pakai O. Purwakarta di Jawa Purwokerto. Tapi orang Jawa kalau dia menggunakan bahasa halus, mereka bunyinya bukan O lagi, A. Jadi di bahasa Jawa itu level bahasa itu katanya ada 10 ya. Di kita entah level bahasa kita, mulai dari yang kasar sampai yang paling halus, yang paling santun, itu ada berapa itu tingkatannya. Kalau di Jawa itu katanya ada 10. Nah, pada tingkatan tinggi tertentu, itu di atas 5, suara yang mereka keluarkan itu bukan O lagi, jadi A. Jadi pertemuan antara Jawa dan Sunda itu ada di A ini nantinya. Nah, terkait dengan kata kayu tadi, orang Jawa ketika melevelkan manusia itu ada pada tingkatan 7. Jadi seperti di tasawuf Islam, kalau dilevelkan manusia itu ada 7 tingkat. Di Jawa itu manusia ini juga ada 7 tingkat. Tingkatan tertinggi disebutnya dengan kayu. Jadi ada penelitian di Bandung, sampai sekarang belum saya peroleh hasilnya bagaimana terkait dengan tasawuf Sunda. Mudah-mudahan Cipulus bisa segera juga ya melakukan penelitian. Sebelum saya lupa, ini juga kebanggaan kita bagaimana sejarah juga digali oleh santri ini. Jadi kontribusi yang konkret. Nah, kembali kita ke kata kayu yang di kita yaitu kai. Kai. Nah, kenapa orang Jawa menyebutnya kayu? Katanya orang Jawa, enggak, kita menyebut level tertinggi atau inti manusia disebut kayu karena berasal dari kata hayu, yaitu nama Tuhan yang termasuk yang paling tinggi, yaitu Al-Hayyu, yang maha hidup. Nah, ini juga apa karena cocokologi atau gimana, saya enggak ngerti juga ya. Nah, peristiwanya terjadi di UGM waktu itu, di CRCS. Nah, mereka melakukan penelitian dalam satu forum, mereka kemukakan bahwa kenapa orang Jawa menyebut tingkatan tertinggi atau inti manusia itu kayu, karena diambil dari nama Tuhan yang tinggi, yaitu Al-Hayyu. Nah, orang Jawa itu kalau melafalkan hak kecil dalam bahasa Arab, haknya atau jim yang tanpa titik itu, nah, jadinya ka. Misalnya bulan Muharram, kita tahu kan Imam Husain, maksudnya nyebutin Imam Husain. Kak, saya dulu jadi guide-nya para kiai ke Iran, nyampe di Isfahan, itu kan megah-megah ya, kota Isfahan itu arsiteknya itu sangat indah sekali. Mereka kalau lihat apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu aka yang keluar, bukan alhamdulillah. Mukamat enggak kita. Ada ya? Ada. Nah, mungkin di kita agak fase, pas kita ketemu dengan F mungkin agak susah ya. Makanya itu kalau kita misalnya jatuh cinta, kita bilang terpana. Padahal itu bahasa Arab itu fana. Terfana itu fana, dari fana. Fana itu lenyap. Saking kita cinta sama istri kita ya, sampai kita lenyap kesadaran kita, akal kita lenyap, maka kita terpana. Itu terpana itu bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Sunda, dilafalkan oleh orang Sunda. Kalau orang Indonesia aslinya harusnya dibilangnya terfana. Harusnya begitu.
Nah, kita kembali ke Indonesia ini, ke kayu ini. Nah, lalu pertimbangannya mungkin ada lain. Kenapa orang Jawa itu pakai tingkatan tertingginya kayu, ya, pakai nama kayu? Karena kayu ini biasa kita bilang bahan. Kayu itu bahan. Kalau ibu-ibu bikin beli apa, mau beli kain, ya, lalu mau dijahit, dulu itu bilangnya mau kemana, mau beli bahan. Sekarang kan nggak beli baju ya, adik-adik ya, yang perempuan nggak beli kain dia, langsung beli baju dulu. Kita kalau mau jahit, kita beli bahan ke toko bahan, maksudnya kain yang masih belum diapa-apakan. Nah, kayu ini kayu yang belum diapa-apakan, kayu yang belum dibentuk, kain yang belum dipola, ya, kain yang belum dipola. Tapi kalau sudah dipola, ya, kalau sudah dibentuk, misalnya kain ini, kain batik ini, kalau sudah dijadikan begini, dia nggak bisa jadi bukan lagi celana, tapi baju, karena sudah terpola. Nah, kapan dia bisa menjadi yang lain? Kalau dia kembali ke awal. Kembali ke awal, yaitu ke kayu pertama, ke bahan, menjadi bahan. Karena dia menjadi bahan, maka dia bisa apa saja. Karena tidak ada bentuk. Pernah dengar ya, nirwana? Nirwana. Nirwana itu nir dan warna. Tanpa warna. Karena tanpa warna, dia bisa berwarna apa saja. Mana lebih sempurna? Warna merah atau tanpa warna? Tanpa warna, karena tanpa warna bisa berwarna apa saja. Dia bisa menjadi apa saja. Jadi kita kalau kembali ke kata kayu, kenapa orang Jawa menyebut tingkatan tertinggi manusia itu kayu? Karena kayu itu bisa menjadi apa saja. Dia bisa menjadi kursi, dia bisa menjadi meja, dia bisa menjadi apa saja. Tapi kalau sudah menjadi kursi, ya kursi saja. Nah, gitu. Nah, karena itu Purwakarta, yaitu kita kembali ke kesejahteraan awal. Harusnya kita mendapatkan kesempurnaan itu dengan cara kita menggali dari awal, ya, menggali potensi-potensi kita supaya menjadikan bekal. Ini saya kira perlu digali kembali potensi-potensi lokal yang ada di Purwakarta ini dengan kandungan kesejarahan yang tentu saja multidimensi, ya, bukan hanya aspek laporan empirisnya, tetapi juga dimensi ketasawufannya. Nah, hanya saja di sini lihat rekan-rekan, karena saya kaitannya dengan filsafat, kita diberi data yang cukup unik di sini. Pada halaman, nanti kalau punya, ya, tolong dibaca, tepatnya di halaman ke 137 sampai ke 138. Ini penulis memperkaya kita dengan berbagai data. Di 138, ini bukan sidang formal ya, biasa aja ya. Tapi memang begini supaya lebih ini lagi ya. Nah, di 138 ada data yang menarik sekali terkait dengan perspektif Jama Sudarma Trisna Manggala terkait dengan hari jadinya Purwakarta. Ini tanggal berapa? Ya, berbeda versinya. Penulis punya pandangan sendiri, tapi pandangan yang dikemukakan oleh Jama Sudarma ini sempat diakui oleh pemerintah daerah dari tahun 1988 dan berakhir tahun 2004. Nyaris 15 tahun kita menganut versi yang ini. Coba dibaca kenapa versi ini dianut. Menarik sekali. Ya. Dan ini ilmu gato ini isinya. Ya. Ini diakui katanya kita Purwakarta ini hari jadinya yaitu tanggal 23 Agustus. 17 Agustus hari kemerdekaan kita. Artinya dari sisi bulannya sama. Tapi ada perbedaan loh. Sisi apa? Tanggalnya ini Agustus 17, kalau ini 23. Nah, supaya tanggal ini nomor keramat, angka ini angka keramat, ditafsir-tafsirkan oleh Jama Sudarma. Ini 23 keramatnya apa? Kalau 17 Agustus, keramatnya dihubung-hubungkan dengan jumlah rokaat. Sekali lagi, dihubung-hubungkan. Tanpa berhubungan dengan jumlah rokaat, tetap tidak mengurangi nilai 17 Agustus. Ya. Lalu ini 23 jauh lagi. Lalu dihubungkannya begini,
karena 23 itu terdiri dari angka 2 dan 3. Lalu ditambahkanlah 2 tambah 3 sama dengan 5, menjadi 5 5 waktu sholat. Pertanyaan kita, kenapa tambah, kenapa gak dikurangi, kenapa gak dikali saja? Nah, hasilnya kan jadi beda lagi tuh. Ini bentuk dari ilmu cocokologi yang tidak penting menurut saya. Karena itu kita pernah hidup, saya yang tahun ini tahun 1988 ya, mengalami itu, berarti 15 tahun kita di Purwakarta menggunakan versi yang seperti ini. Jadi perlu kita hindari yang seperti ini dengan cara berlogika yang baik. Ya, berlogika yang baik. Kita bisa saja kita menghubung-hubungkan dengan agama kita, dengan angka-angka yang keramat di agama kita, tapi tetap dengan menggunakan logika. Dan ini yang diungkapkan juga oleh penulis kritik, ya. Penulis di akhir juga memberi catatan kritis. Sehingga dan ini direvisi kemudian tidak dianut lagi di pemerintahan daerah. Cuma sayangnya kritikannya dihubung-hubungkan dengan filsafat. Sekali lagi, penafsiran yang seperti ini tidak ada hubungannya juga dengan filsafat. Filsafat bukan begitu. Filsafat bukan lantas menafsirkan sesuatu. Enggak. Ini tidak ada hubungannya dengan filsafat. Apa yang perspektif yang dikemukakan oleh jamaah ini tidak ada unsur filsafatnya sama sekali. Itu hanya semata-mata untuk membuat pilihan dia tampak begitu serius. Ya. Tampak begitu serius. Jadi memang di kita ini, Kang Arief, filsafat kan masih belum umum dan tantangannya sangat besar, bahkan dicurigai sebagian malah jadi bidang apa, biang kesesatan atau biang pengkafiran. Nah, salah satu caranya saya ingin sedikit meluruskan, mohon kepada penulis nanti di cetakan berikutnya, kata filsafat di sini tidak dimasukkan seolah-olah siapa Profesor Jamaah Sudarna ya membuat pertimbangan-pertimbangan angka-angka keramat ini berdasarkan pertimbangan filosofis. Tidak demikian. Nah, saya sebagai penutup saja, ada beberapa hal yang saya sangat senang sekali ya, terkait dengan beberapa aspek bagaimana beliau mengangkat aspek sejarah ini dari tanpa merahasiakan kecenderungan keislaman beliau. Ini juga cukup menarik sekali ya. Dibuka dengan ayat Al-Quran, kemudian bagaimana menyinggung Ibnu Khaldun ya sebagai salah satu perimbangan dari yang dikemukakan oleh orang-orang Belanda, bagaimana mereka membangun kota itu dengan pohon-pohon supaya rindang dan asri. Tapi lantas dibawakan argumentasi dari Ibnu Khaldun, sebetulnya orang Islam itu kalau memasang satu pohon ya, bukan hanya mempertimbangkan keaslian dan kenyamanan, tetapi juga bagaimana pohon tadi produktif, bisa memberikan kemanfaatan untuk masyarakat, yaitu memberi buah. Nah, ini bagian dari hal yang menarik sekali. Hal yang ketiga yang saya kira perlu ditekankan, yaitu yang belum saya temukan di karya ini, mungkin perlu dilanjutkan berikutnya, bagaimana kita meneliti sejarah sebagai tonggak membangun peradaban. Ya. Bukan semata-mata sekarang ini juga Pancasila ini hanya sebagai landasan hidup saja. Hidup kita bagaimana bersatu dengan Pancasila, tapi bagaimana kita membangun peradaban kita ke depan menjadi lebih unik dan berbeda. Kita punya identitas keperadaban dan semua fasilitasnya telah disediakan dalam sejarah kita. Kita dengan sebagai orang Indonesia dengan sejarah yang unik dan dengan agama yang bermacam-macam bisa membangun peradaban dengan lebih cepat. Dan begitu pula gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh bapak-bapak pendiri kita pada saat mereka mempidatokan dan merumuskan Pancasila, mereka punya kesadaran untuk membangun peradaban. Nah, itu ada sendi-sendinya peradaban yang saya kira perlu dibangun kembali. Nah, cara pandang berperadaban itu tidak harus setingkat nasional, bisa saja kita memulai dari yang lokal ini. Nah, itu ada empat sendinya minimal ya. Pertama, bagaimana membangun kekuatan ekonomi. Dan saya kira dengan tanam paksa ini dampaknya juga ada yang positif sampai sekarang ya. Perkebunan masih ada, bagaimana dimaksimalkan itu yang ada ini. Kemudian perairan, yang sampai sekarang sistem perairan Belanda masih lebih bagus ternyata. Sistem perairannya masih lebih bagus dari yang ada sekarang.
itu menurut laporan yang saya temukan.